terkait kasus SMP Negeri 15, mungkin ada tanggapan Pak terhadap SMP Negeri 15? Iya. Ini saya sampaikan kepada mungkin kepada gurunya khususnya dan kepada masyarakat. Itu saya sudah minta diperiksa semua, baik kepala sekolahnya termasuk gurunya. Bukan karena memviralkan ya, ini tolong, ini bukan karena memviralkan, tapi karena di situ kita lihat memang gurunya ini mengajar di sekolah swasta. Dia SN, dia mengajar di sekolah negeri, di SMP Negeri 15, tapi jarang saya dapat informasinya, jarang masuk. Lebih pilih ngajar di sekolah lain, di SMP swasta. Mungkin niat dari kepala sekolahnya ingin memberikan teguran, caranya mungkin juga salah. Nah, jadi kepala sekolah juga sudah kita berikan teguran, sudah dibayarkan, tapi jangan karena viral merasa paling benar, tidak. Gurunya juga saya minta diperiksa. Kalau memang disiplin berat, harus hukuman berat juga. Karena ini dia meninggalkan tugasnya di SMP itu. Jadi harus semuanya memahami kejadian ini dengan sepenuhnya, sebaik-baiknya. Bukan karena viral, dia yang benar. Tapi dasar dari kepala sekolah itu memberikan hukuman, walaupun caranya salah, itu sudah kami tegur juga. Ini harus juga kita hargai.